Pemirsa Serdamis Keller Rumbiak, anggota Yon Sipur 20 Paubili Pele Alang Sorong, gugur dalam kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata yang terjadi di Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maibrat. Anggota Batalion Seni Tempur 20 Paubili Pele Alang Sorong atas nama Serdamis Keller Rumbiak dinyatakan gugur dalam insiden kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Maibrat Kamis pagi. Korban meninggal dunia akibat terluka parah pada perut bagian kanan. Penyerangan terjadi saat korban dan rekan-rekannya sementara menempuh perjalanan antara Kampung Faan Kahrio dengan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur Tengah. Selain Serdamis Keller Rumbiak, juga terdapat 3 anggota lainnya yang kritis akibat tertembak dalam insiden dimaksud. Proses evakuasi terhadap jenazah Serdamis Keller Rumbiak kini diupayakan jajaran terkait. Anggreni Sumbung, Jawa Am Channel.